Hanya hitungan hari jelang sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo mengubah sejumlah keterangannya. Lewat kuasa hukumnya, Sambo mengaku tidak meminta Barada Eliezer untuk menembak, tapi hanya menghajar Yosua. Sejumlah argumen baru ini pun dinilai jadi siasat Sambo untuk mengelak dari tuduhan pembunuhan berencana. Memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS bahkan mengakui skenario tembak menembak dilakukan di rumah 2003 untuk menyelamatkan RE dan FS meminta saksi. Jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini FS sudah meminta saksi RR, KM dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Berkas dakwaan sudah siap. Tapi tersangka otak pembunuhan berencana Brigadir Yosua Ferdi Sambo mendadak ganti cerita. Padahal sidang perdana kasus ini kurang dari sepekan lagi. Versi yang ini berubah dari cerita tersangka Eliezer dan Rik Rizal saat rekonstruksi pada 30 Agustus lalu. Karena pada saat itu, keduanya mengaku mendengar perintah tembak dari Ferdi Sambo. Sebagai ajudan dengan pangkat terendah, Eliezer terpaksa patuh, bahwa perintah yang, yang disampaikan kepada klien saya bukanlah hajar, hmm. tetapi perintah menembak di pertama. Jadi, kata-kata detailnya kedua, begitu, ya. Memang, detailnya Barade mengaku perintahnya adalah menembak, tidak ada kata menembak. "menghajar". Tidak ada, memang sudah tidak kaget karena... Dari, rekonstruksi saya sudah dibantah. Tetapi nah, perlu kita sampaikan, minta dukungan dari publik bahwa Richard Eliezer tidak akan berubah BAP-nya dan tetap akan konsisten. Nanti kita cocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua khawatir, perubahan versi cerita Ferdi Sambo ini bisa memengaruhi keterangan saksi-saksi lainnya. Ya, siapa yang mau mau menguatkan keterangan dia? Kuat Ma'ruf. Siapa lagi? Romer, Romer katanya di luar. Hmm. Nah nanti makanya kalau ada keterangan saksi yang lain yang berubah, nah inilah yang kita uh, harus jaga ya. Jangan hmm. sampai nanti, karena memang Kuhap mengatakan di pasal 185 huruf eh, angka 1, keterangan saksi adalah yang disampaikan di persidangan. Jadi masih saja, uh, masih ada kemungkinan untuk uh, ada perubahan keterangan saksi nanti hmm. dari dari uh, Rizal nah ini harus terjaga ya. nih jangan sampai nanti di BAP ngomongnya diperintah nembak tiba-tiba ngomongnya nanti di persidangan ngomongnya hajar sesuai kitab undang-undang hukum acara pidana perubahan keterangan Ferdi Sambo tak serta-merta bisa jadi alat bukti jika tak didukung dengan bukti maupun keterangan lainnya hakim harus bisa menguak detail kejadian dari setiap saksi dan terdakwa agar bisa menyimpulkan dan memutuskan sesuai logika hukum keterangan terdakwa baru menjadi alat bukti apabila dibarengi dengan satu uh, alat bukti yang lain hmm. artinya tidak berdiri sendiri untuk terdakwa ya dulu hmm. yang lain juga akan disandingkan tetapi secara spesifik pasal 183 itu menyebutkan bahwa uh, keterangan terdakwa berlaku sebagai alat bukti kalau dibarengi dengan satu, kalau bukti yang lain. Apakah perintah menghajar itu juga disampaikan kepada orang lainnya? Atau saksi lain yang menolak? Hmm. Misalnya, uh, apa nanti perintah kepada saksi lain yang menolak itu? Kata-kata uh, yang tepat dari pengertian menghajar atau mengajari atau menembak atau menembak itu memang dari jarak jauh, itu dikerosek seperti perintah pasal 183 lagi tadi. Pengamat hukum menilai, Perubahan versi cerita Sambo kali ini diduga jadi salah satu cara Sambo untuk menghindari tuduhan selama ini sebagai aktor pembunuhan berencana terhadap Yosua. Ini kan dia ingin mengatakan motif ya terkait dengan adanya motif apa dan kalau kita lihat di sini uh, dia ingin menyampaikan kalau sebenarnya predi Sambo itu tidak memiliki niat untuk membunuh. Hmm. Yang, bu, tapi Uh, dilakukan pembunuhan. Nah ini, ini justru mau menghilangkan uh, makna di pasal 55 uh, kebijakan uh, dari lawyer ini ingin mengatakan bahwa Verdi Sambo tidak pernah memerintahkan untuk membunuh. Jadi dia tidak bisa diminta tanggung jawab terkait dengan pembunuhan. Lariannya ke sana. yang... Apapun perubahan versi cerita Sambo video animasi di titik-titik penembakan Yosua yang dirilis Polri 31 Agustus 2022 jelas terpampang nyata kalimat yang diteriakkan Ferdi Sambo pada Richard Eliezer sesuai berita acara pemeriksaan. Woi, kamu tembak. Kau tembak cepat. Cepat woi, kau tembak. Pukul 17 lewat 12, Eliezer pun menembak Joshua tiga atau empat kali. Di visual animasi tersebut, Ferdi Sambo juga menembak ke arah Joshua setelah ia jatuh tertelungkup ditembak Eliezer. Detik berikutnya, Sambo menembak ke arah tembok dan lemari agar seolah-olah terjadi tembak-menembak. yang mana fakta sebenarnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua patut ditunggu persidangan Ferdi Sambo dan Barada Eliezer yang akan digelar secara terpisah. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, bagaimana situasi ini bisa mengungkap mana yang sebenarnya terjadi? Lalu, bagaimana pengadilan bisa mengadili dan menjatuhkan vonis sesuai fakta yang terjadi? Apalagi nanti akan dikontraskan dengan pernyataan Justice Kolaborator atau pengungkap fakta Barada Richard Eliezer, kita akan berdiskusi siang ini dengan Asep Iwan Iriawan mantan hakim yang juga pengamat hukum pidana Universitas Katolik Parahyangan. Kang Asep selamat siang Kang. Ini berubah lagi 4 hari aja sebelum sidang dimulai. Pertanyaannya sebenarnya untuk orang awam ini gimana kan sudah ada BAP sebenarnya yang masuk ke pengadilan lalu juga apakah nanti alat buktinya harus disertakan ini gimana mekanismenya Kang? Ya kalau ngomong di luar itu bukan bukti mengikat, bukti bebas ya siapapun apalagi yang ngomong pengacaranya gitu kan satu itu. Kedua, kalau yang ngomong adalah terdakwanya memang katakan itu. Sekali lagi, buka 189 ayat 3. Keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Di persidangan itu minimum dua alat bukti. Nah alat bukti ini 186 ya 185 ayat 6 harus bersesuaian dengan yang lain. Jadi kalau sekarang di luar sidang mau ngomong apapun nggak ada masalah silahkan aja anggap aja drama seri kan. Nah satu itu. Kedua kalau dia ngomong katakan benar, itu oh berlaku pada dirinya sendiri. Kalau tanpa dukung alat bukti yang lain, gak ada percuma hakim tidak akan yakin. Katakanlah sekarang ya, dia merubah BAP. 163 mengatur perubahan BAP menjadi sekarang kata-kata dihajar. Sekali lagi harus ada alasannya. Hakim akan menanyakan kalau enggak, dia kena saksi palsu. 174 Kuhap. Jadi sekali lagi, kalau dia ngomong ada apapun juga ya dihajar itu kan orang bisa dihajar. Kalau menghilangkan nyawa kan cara milah Jawa dihajar tuh sampai bisa ya ikutin aja sekarang maunya ya dia apapun juga lah kan kita udah paham lah sejak awal drama seri ini tapi kita lihat tadi di ruang persidangan ya kata dihajar itu dari dia kan bagus berlaku bagi dirinya apakah bersaing dengan yang lain kan yang lain juga ada ya yang bilang, gini kalau dipatah lagi saya tanya apakah seorang kadipropam propam yang memeriksa polisi boleh nggak menghajar orang pertanyaannya itu kan boleh enggak? Kan enggak boleh wong dia juga merista polisi-polisi yang melanggar, kok dia suruh hajar orang. Nah, berarti kan berarti jiwa ksatria aja, jiwa perwiranya ya, jiwa bohongnya kelihatan, Mas. Mbak. Oke, ini uh. tapi kalau nanti di persidangan uh, ternyata dia bisa menyampaikan dua alat bukti untuk mendukung uh, kesaksian bebas di luar persidangan ini gimana Kang Asep? Ya, minimum dua alat bukti. Jangankan dua alat bukti. Seribu alat bukti pun, kalau hakim nggak yakin, ya, ya nggak bisa. Kan logikanya sederhana. Tadi pertanyaan terakhir saya. Kok seorang kadipropan suruh menghajar? Apa urusannya? Ya, si RE dengan almarhum. Kok suruh hajar? Apa urusannya gitu kan? Dia teman sekamar, teman makan bareng, Wong, dia kita ikuti pernyataan dia harga dirinya tersinggung ada pelecehan seksual Kenapa nyuruh orang lain? Kenapa nggak dirinya sendiri yang melakukan? Atau apalagi saya kan di propam, kan dia harus melakukan prosedur hukum. Kenapa nggak dilaporkan? Kenapa enggak ajak di Magelang? Apalagi kau ikutin surat dakwaan sudah beredar sekarang kan, sudah diingatkan oleh salah satu suruh lapor, malah enggak, malah direncanakan. Jadi kan ada ada uraian-uraian ada fakta-fakta yang nggak valid, yang nggak nyambung, loncatan berpikir. Tapi ini kelihatan kok. Nanti hakimnya nggak bisa dikadalin kok hakim kalau beginian. Nanti ditanya bisa dia di, 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 di dengan pertanyaan juga apa kontinuitasnya sekali lagi dia katakan hajar kita ikut tidak jadi hajar tapi kalau mati menyebabkan kematian berarti dia memerintahkan kepada RE untuk apalagi kalau dibuka berita acara atau dak dakwaan kan <tuh> -dakwa> oke okay. ini tapi akan ini kan berarti bisa langsung masuk sidang di hari Senin nah tapi sidangnya kan sebenarnya Ferdi Sambo dulu baru Richard Eliezer sebagai justice kolaborator E, pernyataan dari pengacara e, Verdi Sambo ini akan jadi kerugian nggak, Kang Asep, untuk Richard Eliezer yang didakwa atau disidang e, setelah Verdi Sambo di hari Selasa? Ya, kan makanya aneh konversi pesko ke pengacara. Jadi ruang sidang ini tempat senin itu sidang. Untuk Sambo, ya acaranya pembacaan dakwaan. Nanti kalau pengacaranya itu dakwaan itu tidak cermat tidak jelas, silakan ajukan eksepsi. Kalau ada eksepsi kan ada tanggapan jaksa, ada putusan selah, ada tiga minggu lagi tuh sidang, ya. Baru itu pemeriksaan ditolak, eksepsinya, baru pemeriksaan, ya. Dan pernyataan Sambo itu kan nunggu semua pemeriksa. Saksi ahli diperiksa baru dia yang menghukum berapa gitu. Tapi kalau dia memberikan pernyataan konversi pers, sekali lagi, pernyataan di depan pers, di depan umum, ya kita hormati lah namanya juga cari tambahan. Ini juga nantinya kan akan di persidangan ini untuk mengetahui sebenarnya penarik pelatuk yang yang mematikan Yosua ini siapa? Uh, oh. nantinya kalau di sidang bisa diketahui kah Kang Asep penarik pelatuk dari misalnya hasil uji balistiknya? Ya bisa pemeriksaan setempat, nanti kan di ruang itu, di ruang tamu itu kan ada FS, ada KM, ada RR, ada PC, ada RE. Di ruang segitu itu ya akan ditanya siapa narik pelatuk, sementara eh udah mengakui saya disuruh. Dia nembak. Selesai kan nggak mungkin tiba-tiba dia nembak. Kok nggak ada urusan kok dia nembak. Kok nggak ada permasalahan sejak awal juga ikuti pernyataannya. Apa? si FS itu dia harga dirinya tersinggung ya terjadi pelecehan seksual kan persoalan dengan RM nggak ada nggak mungkin tiba-tiba RM melakukan perbuatan katakanlah dihajar kemudian juga ditembak ya versinya apalah ada membunuh ya ya kan nggak mungkin tiba-tiba logikanya kan nggak masuk masa tiba-tiba yang nggak pernah persoalan dia melakukan tindakan ya apalagi kalau ada tindakan katakanlah tiba-tiba tindakan dan nah, masa diam saja KM masa diam saja RR apalagi FS jadi udahlah kita udah paham kok Oke, ini juga yang penting adalah hakim karena uh, akhirnya dia yang menjadi uh, punya kuasa dan untuk meyakinkan publik, Kang Asep, ini track record dari sembilan hakim yang sudah terpilih uh, untuk persidangan uh, ke... di minggu depan ini bagaimana, Kang Asep? Ya, yang pertama saya, saya, saya berharap sekali lagi harapan, tapi kalau lihat track rekornya juga hakim-hakim ini kan pengalaman di kota-kota besar, artinya perkara pembunuhan itu ya perkara 340 338 itu mereka sudah sering hmm. jadi udah tahu tidak hanya perkara 338 perkara lain itu ketika terdakwa di perkaranya jadi dipisah satu sama lain karena jadi saksi mahkota itu mereka nggak bisa dikadalin makanya kita berharap hakimnya jujur tetap mengikat apa, mengingat pasal 185 ayat 6 ketika kalimatnya jelas sekali 185 ayat 6 ya hakim sekali lagi dalam menilai ya alat bukti harus ada kesesuaian satu dengan yang lain. Harusnya dengan barang bukti, latar belakang dari saksi. Karena nanti FS ini kan baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi dalam perkara lain. ya Jadi nanti kan kerja sebagai terdakwa, omongan dia nggak berlaku sebagai terdakwa, karena hanya berlaku bagi dirinya. ya Kedua, kalau dia sebagai saksi, ya terdakwanya yang lain, ya kan ada empat lagi nanti katakanlah sesuai dengan yang empat itu ya atau yang tiga gitu kan itu juga hakim akan menilai ya bahkan ingat hakim harus dengan sungguh dan hati-hati objektif menilai nah itu hakim sudah berpengalaman ketika ya dikadalin atau oleh saksi oleh terdakwa ya hakim nah, bukan kadal lagi mereka udah dinosaurus kok tapi nantinya ini kan kalau Richard Eliezer sudah uh, menjadi justice kolaborator, itu nanti pengakuannya akan apa ya mendapat poin lebih uh, baik nggak sih di mata hakim Kang Asep dibandingkan dengan terdakwa-terdakwa uh, lain? JC itu yang berwenang milih JC bukan pengacara, ya tapi lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang namanya LPSK. Di situ ada tahapan-tahapan, ada assessment. Jadi dia nggak mungkin nggak jujur, nggak mungkin dia bohong, nggak mungkin kalau dia bohong, ngomong dia nggak jujur, nggak mungkin lahir JC oleh LPSK. Kan terbukti si PC kan nggak nggak jujur, Nggak berani menerangkan, nggak keluar PC-nya kan? Karena suka keterangan. Jadi yang bohong itu siapa? Yang jujur itu siapa? Sekali lagi, keterangan JC itu nggak sembarangan. LPSK diberi kenangan oleh undang-undang. Jadi ketika LPSK mengeluarkan itu, berarti sudah melalui tahapan. Berarti sudah benar dan tepat. Jadi kalau sekarang ada pihak-pihak mengatakan suruh jujur JC, ya kalau bukan nggak bakal berwenang, belajarlah tentang kompetensi. Kalau nggak berwenang, jangan banyak omong. Lebih baik diam ketahuan bodohnya itu. Oke. Jadi kita akan nantikan sama-sama pekan depan di hari Senin, Selasa, Rabu untuk persidangan uh, kasus ini. Sekali lagi semoga semuanya jujur dan terbuka dengan baik ya uh, Kang Asep karena ini sangat dinantikan oleh publik. Kang Asep terima kasih sudah bergabung hari ini di Kompas yang sehat selalu.